enggak aduh. Kenapa hari ini saya sering bertemu sama kamu ya? Ah, sering? Iya, mukanya sama banget loh. Melin. Kamu cantik sekali. Ayo kita makan. Mau ngajak aku makan? Iya, betul. Beneran? Iya. Kan kita belum kenal. Kita kenalan aja di dalam. Ayo, mau enggak? Mau makan apa? Ada pokoknya mah, makanannya sakau. Yaudah. Yuk. Ini tukang sate kita ya? Iya, Kak. Sate ala China sih. Iya, Kak. Kan. Ini ke Sauko, Kak, mari. Ya, oke. Okay. Ya, selamat sore, Kak. Mari, ya, silakan. Sore. Di sini kita mulai dari sayur-sayuran, jamur, daging, jam basah-basahan, Kak, badannya. Kamu mau apa? Melin mau kangkung. Oke, kangkung. Ini yang dipesan kita. Siapa Melin ya? Tadi namanya? Melin. Ya, Melin. Iya. Melin, kamu kira-kira suka apa? Suka ini lah, suka sate. Satenya tuh di sini, di dalam hatiku. Satenya tuh di sini, melihat kau selingkuh. Nah, ini brokoli nih. Jadi kalau buat bunganya sejati. Ini bunganya artis. Si Edi itu mah, anak motor. Ini buat pengunyah sejati ya, kalau ada yang suka vegetable lah. Kalau yang vegetarian di sini bisa banyak banget. Yang saya heran tuh kangkung juga dibakar ini loh. Kangkung dibakar. Coba rasain dulu lah. Iya. Kangkung. Enak? Baik. Lezat. Enak banget. Nah. Ini tau gak ini apa? Kucai, kucai, kucai. Sudah gede. Ini kucai-kucai hotahai. Coba. Tumpas ae, kiumus kue. Tumni na jariha. Kucai-kucai hotahai. Ya kita makan. Manis? Nah. Hampir sama-sama kangkung. Nah, ini yang tadi yang penasaran, itu tadi... Ada wasabinya? Wasabi, Pedes dong? Enggak, ini kan cuma itu doang. Enggak kan? Enggak pedes kan? Enggak. Kang Mir. Lalu saya nelek dulu. Melin mau nyobain daging-dagingannya. Ini daging kambing, Mang. Jadi kayak sate-sate kebanyakan. Cobain. Kambing nih? Kambing. Wih. Enak banget. Nah ini, tadi. Ini namanya beef mozzarella. Berarti ada keju, kayak ada kejunya ya? Keju mozzarellanya. Kecutis, kamu kecutis. Kerasa gak mozzarellanya? Kerasa banget, cobain. Oh ya, itu loh. Cobain jagungnya tuh. Ini udah diserut jagungnya ya? Iya, ini jagung bakar. Ini, saya penasaran sama tadi sapi, sate sapi.
udah dimakan semua. Ini kentang sebenarnya harusnya bulat ya. Hmm. Ini cuman keunggulan si chefnya nih, motong-motongnya nih. Karena tidak putus sebenarnya ini kentangnya. Dan ini crispy banget, Mang. Oh iya. Sebenarnya kalau kita tanya-tanya, Mang. Iya, yuk. Ini Mas. Ya. Menanyain sama Mas siapa? Firman. Mas Firman. Halo. Nah, ini. Ya, idenya dari mana ini? Membuat makanan kayak gini. Ini sebenarnya dari daratan Cina dan prosesnya itu dibakar dan pakai bumbu rempah-rempah yang diimport langsung dari daratan Cina. Selain dibakar juga bisa dibikin tumis ya, malah chow chai sama kuah melata. Nah ini nama sakau sendiri itu artinya apa? Artinya apa? Itu sakau yang artinya barbecue. Oh barbecue, yeah. Saya pikir sakau sakit karena engkau. Oke, pengunya sejati, saya akan melanjutkan makan bersama Melin dan Firman. Kehilangan, tapi bukan. Makanya tonton terus Oke Food, hanya di net. Nyam, 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 yummy!